Assalamualaikum murid-murid cikgu. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita untuk bahasa Melayu tahun 6. Kita akan masuk unit 16 iaitu perkasakan bahasa kita dengan tajuk terapkan jati diri, buku teks halaman 90. Baiklah, cikgu harap awak semua sudah bersedia dengan pen, pensel, kertas ataupun buku catatan untuk mencatat nota yang akan cikgu kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Baiklah, sebelum itu mari kita kenal pasti standard pembelajaran yang akan kita kuasai pada hari ini. Kita, tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 1.3.1 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif yang perlu kita capai pula ialah kita perlu dapat mendengar dan memahami arahan berdasarkan ayat perintah. Yang kedua, kita dapat memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Baiklah, jika kamu semua sudah bersedia dan bersemangat untuk belajar apa kita, apa kata kita masuk kelas dan belajar bersama-sama. Sebelum kita pergi ke muka surat 90, apa kata kita belajar dahulu apa itu ayat perintah? Apa ayat perintah agak-agaknya ya? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan tindakan yang berupa suruhan, larangan, silaan dan permintaan. Terdapat empat jenis ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Baiklah murid-murid, apa kata kita pergi satu persatu jenis ayat perintah ini secara mendalam. Kita mulakan dengan ayat suruhan. Ayat suruhan digunakan ketika menyuruh atau memberi arahan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Mari kita tengok contoh berikut. Yang pertama, pergilah dari sini. Maksudnya menyuruh orang tersebut pergi dari tempat itu. Yang kedua, cuci kasut-kasut ini sekarang. Bermaksud menyuruh orang itu mencuci kasut. Dan yang ketiga, menjeritlah sekuat-kuatnya. Maksudnya menyuruh seorang itu untuk menjerit dengan kuat. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid semua, ayat perintah ini biasanya disertakan dengan partikel la seperti ini untuk menegaskan lagi penggunaan ayat tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan ayat perintah yang kedua iaitu ayat larangan. Kalau ayat suruhan tadi kita guna untuk menyuruh orang melakukan sesuatu, ayat larangan pula kita gunakan untuk melarang atau menegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Maksudnya kita tak bagi orang tu buat perkara tersebut. Mari kita lihat contoh ayat yang cikgu berikan. Jangan bermain di tepi sungai. Maksudnya kita melarang orang tersebut untuk bermain di tepi sungai. Yang kedua, usahlah kamu pedulikan dia. Dan yang ketiga, dilarang membuat bising. Jika kamu lihat, ayat larangan biasanya menggunakan kata larangan. Seperti contoh ini. Dapat banyak lagi contoh ayat larangan. Baiklah murid, sekarang kita pergi pula kepada jenis ayat perintah yang ketiga iaitu ayat silaan. Ayat silaan ni apa pula? Ayat silaan ini digunakan untuk menjemput dan mempersilakan seseorang. Okay, contohnya, silalah ke rumah saya. Maksudnya kamu jemput orang tu pergi rumah kamu. Yang kedua, jemput minum petang. Dan yang ketiga, sila masuk ke bilik guru besar. Jadi, menggunakan kata silaan seperti yang cikgu bulatkan ini. Baiklah, kita teruskan pula dengan ayat perintah yang keempat dan yang terakhir iaitu ayat permintaan.
Baiklah, ayat permintaan ini digunakan untuk memohon permintaan atau pertolongan daripada seseorang. Okay, contohnya, mohon jelaskan bayaran segera. Yang kedua, tolong tutup pintu itu. Dan yang ketiga, minta kamu semua bersabar. Jadi, ayat permintaan ini menggunakan kata-kata seperti yang cikgu bulatkan. Okay, baiklah murid-murid, setelah kita pelajari tentang ayat perintah dan jenis-jenis ayat perintah, apa kata kita teruskan aktiviti pelajaran kita pada hari ini. Cikgu minta kamu semua untuk membuka buku teks halaman 90. Baiklah, apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu mendengar bacaan petikan cikgu dan dialog ayat perintah. Kemudian kita akan memahami arahan berdasarkan ayat perintah. Seterusnya, kamu dikendaki untuk memberikan respon berdasarkan ayat perintah itu. Dengar baik-baik ya. Pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menyertai Karnival Bahasa Melayu. Karnival ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling, Kedah. Sebelum kita meneruskan dengan aktiviti kita, apa sebenarnya yang perlu kita buat? Ya, seperti dalam kotak yang tertera di bahagian bawah petikan, kita perlu memberikan respon terhadap ayat perintah yang terdapat dalam dialog. Baiklah, mari kita pergi ke dialog yang pertama. Sarmila, tolong pastikan jalur gemilang dibawa. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Agak-agaknya apa respon Sarmila? Sebelum tu, apa kata mari kita kena pasti maklumat berdasarkan ayat perintah yang diujarkan oleh Cikgu Selvi. Okey, nampaknya murid-murid, Cikgu Selvi menggunakan ayat perintah permintaan kerana menggunakan kata tolong. Dan maklumat pentingnya, jalur gemilang mestilah dibawa. Baiklah, mari kita lihat apa jawapan berdasarkan respon yang akan diujarkan oleh Sarmila. Responnya seperti ini. Cikgu Selvi, saya akan pastikan saya membawa jalur gemilang. Ya, inilah responnya. Dan Sarmila juga meletakkan jalur gemilang. Isi penting. Okey, baiklah. Okey, setelah kita mencari atau mengenal pasti dan menulis respon untuk dialog yang pertama, mari kita teruskan dengan dialog yang kedua. Dengar bacaan cikgu tentang ayat perintah dengan baik. Rajesh, semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Agak-agaknya apa respon Rajesh ya? Cuba kamu tuliskan jawapan kamu dalam ruangan komen di bawah. Okey, macam mana murid-murid dah tulis jawapan? Mari kita lihat apa respon Rajesh. Sebelum itu, mari kita kena pasti apa isi penting yang ingin disampaikan oleh Cikgu Selvi. Baiklah, Cikgu Selvi menggunakan ayat perintah suluhan, iaitu pastikan setiap kumpulan daripada terdiri daripada pelbagai kaum. Ini isi pentingnya. Jadi ini respon Rajesh. Baiklah cikgu, saya akan memastikan setiap kumpulan terdiri daripada murid Melayu, Cina, India. Betul tak murid? Ya, betul. Kerana walaupun ayat ini menggunakan pelbagai kaum, tapi kita tahu di Malaysia, tiga kaum besar yang utama ialah Melayu, Cina dan India. Bagus. Syabas anak murid cikgu. Kalau ada anak murid cikgu yang tulis, saya akan memastikan setiap kumpulan terdiri daripada murid pelbagai kaum pun betul.
Baiklah, kita teruskan dengan dialog berikut. Dengar baik-baik ya. Rubin harap peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Jadi apa agak-agaknya respon yang akan Rubin berikan? Sebelum itu, seperti biasa, jika anda sudah tahu jawapannya, tuliskan dalam ruangan komen. Dan sebelum itu, mari kita lihat dahulu apa isi penting yang ingin disampaikan oleh Cikgu Selvi. Cikgu Selvi menggunakan ayat perintah, ayat permintaan, iaitu dan isi pentingnya meminta agar ataupun berharap agar peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Itulah harapan Cikgu Selvi. Jadi, apa agak-agaknya respon yang akan diberikan oleh Ruben? Mari kita lihat jawapannya. Baiklah Cikgu, saya akan memastikan peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Nampaknya ada kesalahan ejaan lah di sini. Ini bukan dap ya, ini ialah dan. Mana Ruben agaknya? Ruben sembunyi kat belakang cikgu lah. Okey, baiklah murid-murid. Jadi, kamu semua sudah faham bukan? Bagaimana untuk memberikan respon terhadap ayat perintah dengan betul. Jadi, apa kata kamu cuba latihan yang cikgu sertakan dalam link di bahagian description untuk mengukuhkan pengetahuan kamu semua. Baiklah, setakat ini sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Semoga anak-anak murid cikgu dan murid-murid di luar sana dapat memahami bagaimana untuk memberikan respon berdasarkan ayat perintah mengikut situasi dengan betul. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum. Bye.